Baik, terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Negeri Sabah, Negeri di Bawah Bayu, dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Raina Bintang Kui dari IPGM, Kampus Keningau Sabah. Okay, hari ini akan berkongsikan, mengongsikan tajuk kajian saya yang diberi nama Penerimaan Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Google Classroom Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, satu kajian berasaskan model penerimaan teknologi, TAM. Baik, sebagai pengenalan, pengintegrasian TMK atau Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pendidikan adalah perlu bagi menambah baik dan meningkatkan kualiti penyampaian pengajaran, menyokong PDP atau pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi yang lebih dinamik dan interaktif, meluaskan akses kepada sumber pembelajaran, memperkaya pengalaman pembelajaran, mencetus PDP aktif dan berkesan serta meningkatkan pemahaman murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Jadi ini merupakan kenapa kita perlulah sebagai pendidik mengintegrasikan TMK dalam PDP kita. Google Classroom merupakan satu platform pengurusan pembelajaran atas talian yang digunakan di sekolah dan institusi pengajian tinggi di seluruh dunia. Melalui Google Classroom ini membolehkan perkongsian maklumat, tugasan dan bahan pembelajaran serta memudahkan interaksi antara guru dan juga dengan murid. Namun demikian, penerimaan terhadap Google Classroom ini terdapat perkara-perkara yang telah mencetus ataupun menimbulkan persoalan dan juga isu. Terdapat keperluan untuk mengenal pasti penerimaan guru pelatih khususnya terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP. Guru pelatih turut menghadapi masalah dan cabaran semasa menggunakan Google Classroom. Dan cabaran tersebut merangkumi aspek-aspek atau faktor berikut, yaitu pengurusan masa kurang efisien, bahan pengajaran dimuat naik tanpa penerangan yang jelas daripada pencerah, serta kurangnya interaksi bersemuka untuk perbincangan. Technology Acceptance Model atau Model Penerimaan Teknologi dengan ringkasnya TAM digunakan dalam kajian ini untuk mengenal pasti tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom. Faktor tanggapan kebergunaan ataupun perceived usefulness adalah satu faktor ataupun persepsi anggapan, yaitu kebergunaan Google Classroom dalam membantu mencapai matlamat. Dan juga faktor tanggapan kemudahan, yaitu perceived usefulness adalah kemudahan Google Classroom. Kemudian faktor ciri-ciri pensyarah terhadap penerimaan penggunaan Google Classroom oleh guru pelatih. Jadi diringkaskan di sini adalah bahwa model TAM ini digunakan untuk mengenal pasti penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom itu sendiri. Dengan objektif kajian seperti berikut, yaitu mengenal pasti tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP berdasarkan faktor tanggapan kebergunaan, faktor tanggapan kemudah gunaan, dan juga faktor ciri-ciri pensyarah. Sorotan literatur, IR 4.0 telah meningkatkan penggunaan teknologi, namun penerimaan teknologi berbeza mengikut pengguna. Dengan pelbagai model telah dibangunkan untuk mengukur penerimaan tersebut, termasuk TAM oleh Davis 1989. TAM menilai penerimaan teknologi berdasarkan tanggapan kebergunaan dan kemudahgunaan. Itu di mana semakin mudah dan bermanfaat sesuatu teknologi, semakin besar kemungkinan pengguna menerimanya dan menggunakannya. Kajian ini meneliti penerimaan Google Classroom di kalangan guru pelatih dengan fokus pada ciri-ciri pensyarah sebagai pemboleh ubah luaran yang signifikan. Jadi saya telah tunjukkan kerangka konsep ini dalam paparan ini, di mana pemboleh ubah luaran itu adalah pengguna PDP Google Classroom yang menggunakan Google Classroom dengan ciri-ciri pensyarah, di mana tanggapan kebergunaan dan tanggapan kemudahgunaan itu adalah model ataupun faktor yang telah dicadangkan oleh Davis yang akan mempengaruhi sikap pengguna terhadap
sikap terhadap penggunaan yang akan mempengaruhi niat untuk menggunakan teknologi tersebut dan seterusnya penggunaan sebenar teknologi tersebut. Metodologi kajian ini merupakan kajian kuantitatif berbentuk deskriptif dengan reka bentuk tinjauan yang melibatkan 165 orang guru pelatih dari sebuah IPG di Sabah yang telah ditentukan ataupun dipilih berdasarkan persampelan rawak muda yang telah dirujuk saiznya itu daripada pengiraan saiz sampel Crichy Morgan 1970. Instrumen kajian pula melibatkan soal selidik yang diadaptasi dari kajian Umbit dan Tad 2016 yang mengandungi 29 item. Di mana item-item itu adalah seperti berikut, yaitu item 1 hingga 10 mengenal pasti tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP bagi faktor tanggapan keberguruan. Item 11 hingga 20 pula mengenal pasti tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP bagi faktor tanggapan kemudahan. Manakala item 21 hingga 29 pula adalah untuk mengenal pasti tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP bagi faktor ciri-ciri pencar. Maaf, bisa typing error. Dapatan kajian ditunjukkan di sini tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP bagi faktor tanggapan kebergunaan. Sebelum itu ingin dikongsikan bahwa instrumen kajian tadi telah pun diuji kesahannya melalui dua pakar okay, dalam bidang bahasa dan juga teknologi. Jadi berdasarkan dapatan kajian ini bagi item 1 hingga 10 tadi, responden menunjukkan penerimaan positif terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP, di mana responden percaya bahwa Google Classroom mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran, dan juga responden percaya bahwa Google Classroom memudahkan pemahaman topik yang dipelajari. Bagi tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP, faktor tanggapan kemudahgunaan, responden mendapati bahwa Google Classroom memudahkan perkongsian bahan pembelajaran, di mana Google Classroom juga selesa untuk digunakan, mudah diakses, memudahkan pelaksanaan tugasan, memudahkan pengurusan aktiviti PDP, dan mempercepatkan penyampaian maklumat. Manakala bagi tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP, faktor ciri pencara, responden bersetuju bahwa ciri-ciri pencara memainkan peranan yang signifikan dalam mempengaruhi penerimaan terhadap penggunaan Google Classroom dalam PDP. Sebagai perbincangan, berdasarkan TAM 1989 dan dirujuk dalam kajian ini, Google Classroom memberi manfaat dalam PDP selaras dengan kajian Ahmad dan rekan-rekan 2022 dan Falco serta rekan-rekan 2020. Di mana Google Classroom ini memudahkan proses pembelajaran, meningkatkan pengalaman pembelajaran interaktif, dan menggalak penglibatan aktif dalam PDP. Manakala faktor ciri-ciri pencara pula yang merupakan nilai tambah dalam kajian ini memainkan peranan penting dalam penerimaan Google Classroom oleh guru pelatih selaras dengan kajian Muhammad Tahir dan rekan-rekan 2021 serta Umbit dan Taat 2016 juga Wahid dan Hussein 2010. Berdasarkan TAM juga, kemahiran teknologi pencara itu sangat penting untuk mempengaruhi penerimaan guru pelatih terhadap Google Classroom itu sendiri, di mana ciri-ciri pencara yang berupaya memberi tunjuk ajar dan juga sokongan kepada guru pelatih sangat mempengaruhi penerimaan guru pelatih terhadap aplikasi ataupun platform ini. Pengaruh signifikan pula adalah, sebagai kesimpulannya, faktor tanggapan kebergunaan dan kemudahgunaan mempengaruhi penerimaan Google Classroom oleh guru pelatih, di mana tanggapan kebergunaan itu adalah guru pelatih percaya bahwa Google Classroom meningkatkan keberkesanan penglibatan dalam PDP, di mana bagi faktor tanggapan kemudahgunaan, Google Classroom dianggap mudah digunakan dalam amalan pembelajaran. Jadi sebagai kajian lanjutan yang akan datang adalah hasil daripada kajian ini adalah saya bercadang untuk melaksanakan kajian yang melibatkan IPG lain di seluruh Malaysia bagi memperoleh maklumat ataupun dapatan baru berdasarkan
kajian ini. Dengan itu sekian, terima kasih. Diserahkan semula kepada moderator. Thank you very much. Terima kasih Dr. Raina bin Tangkul dari IPG Kampus Keningau Sabah. Jadi seterusnya saya buka untuk sesi soal jawab. So saya pelawa mana-mana hadirin yang berminat untuk mengemukakan pertanyaan. Adakah? Ada apa-apa soalan nak tanya atau dah jelas dah? Kalau tak ada, saya mulakan dulu. Saya cuma ingin mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan dengan kaedah Google Classroom yang digunakan dalam kajian inilah. So mungkin boleh terangkan dengan lebih terperinci sebab dinyatakan di sini penggunaan Google Classroom. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dan apakah aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Google Classroom di bilik darjah guru pelatih ya? Semasa mereka melaksanakan praktikum, betul? Ataupun semasa sesi kuliah. Okey, boleh terangkan dengan lebih lanjut? Okey, terima kasih atas soalan daripada saudara moderator kita. Jadi saya cuba rumuskan atau ringkaskan apakah tujuan ataupun dapatan kajian ini. Sebagai guru, memang kita menggunakan ataupun kita akan integrasikan teknologi di dalam PDP kita sesuai dengan situasi persekitaran PDP masa kini. Namun, kajian saya mendapati bahawa antara perkara yang sering dilupakan ataupun tidak diambil berat oleh guru adalah, dan juga pencara adalah, kita menganggap bahawa kalau kita bagi teknologi itu dengan murid, dia main teknologi itu dia akan terus pandai. Nah, itu satu tanggapan yang saya telah jumpalah. Maksudnya kalau kita ada gadget, kita bagi murid itu, murid itu, okay, kamu main gadget ini, dan kita assume selepas dia guna benda itu dia akan terus pandailah kalau kita dan bahasa muda dia. Jadi daripada Google Classroom ini sebagai pensyarah, kami sangat menitik beratkan Google Classroom sebab mungkin cara pembelajaran di peringkat yang tinggi itu mungkin dia lebih kepada kita bagi tugasan dan dia akan buat dan dia akan submit. So Google Classroom memainkan peranan yang perantara di antara pensyarah dan juga belajar IPG lah. Okay, di sini guru pelatih. Namun kami dapati juga, saya dapati bahwa sebenarnya guru pelatih ini ada cabaran, ada masalah yang dihadapi bila menggunakan Google Classroom. Okay, jadi saya menggunakan model TAM itu kerana saya melihat kepada faktor kemudahgunaan dan faktor kebergunaan. Maksud di sini oleh Davis tadi, mungkin saya rasa kita semua pun mengalami perkara yang sama. Kalau sesuatu teknologi itu mudah digunakan, kita akan pakai, kita akan mau menggunakannya. Dan kalau sesuatu teknologi itu memberi manfaat kepada kita, kita mau menggunakan dia. Seperti framework oleh Tom tadi. So, maksudnya kalau benda itu tidak penting bagi kita, kita tidak akan guna. Dan kalau benda itu benda itu sukar, kita tidak mau guna juga. Kita mau yang senang dan kita mau yang ada guna dengan kita lah, bermanfaat. Jadi daripada kajian ini saya telah memberi soal sedikit dan merujuk kepada faktor tanggapan kebergunaan, faktor tanggapan kemudahgunaan, dan didapati bahwa perlu ada satu penambahbaikan atau satu nilai tambah. Dan nilai tambah di sini dalam kajian ini adalah ciri-ciri pensyarah. Maksudnya kita tidak hanya bagi gadget itu atau Google Classroom kepada pelajar dan menganggap oh diorang boleh buat ini, diorang boleh melakukan tugasan dan sebagainya. So peranan pensyarah sebagai nilai tambah dalam kajian ini mempengaruhi. Dan mungkin sebagai guru juga di kelas, kita memainkan peranan lah. Maksudnya bukan kita bagi teknologi itu kepada murid dan biar dia beraksi sendiri, bahasa kita lah, okay. Kita perlu guide dia, beri dia bimbingan. Dan dalam kajian ini bahwa faktor ciri-ciri pensyarah itu, adakah pensyarah itu memang berpengetahuan dalam teknologi? Adakah pensyarah itu memang mengaplikasikan Google Classroom itu sendiri? Dan daripada kajian ini didapati bahwa pelajar, guru pelatih menerima Google Classroom kerana pensyarah yang ada di IPG itu memang berlatar belakangkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadilah. So meaning to say, sebagai guru, tuan-tuan ada sedikit yang tambah. Okay, mungkin sebagai guru, kita perlu melengkapkan diri kita lah dengan kemahiran-kemahiran ini sebelum kita sampaikan kepada murid-murid kita. Okay, kita tidak boleh assume lah yang saya bagi dia gadget, saya bagi dia game,
dia main dan dia akan terus pandai. So kita perlu bimbing dia, sokong dia, tapi sebelum itu kita perlu lengkapkan konten kita sendirilah, konten dalam teknologi. So diharap dapat menjawab soalan yang juga. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rainer, okay, atas pembentangan kajian dan juga jawapan kepada soalan yang diajukan sebentar tadi lah. Terima kasih. Thank you, Mr. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi ke pembentangan yang kedua. Pembentangan yang kedua ini adalah kertas kajian yang ke-12 dan akan dibentangkan oleh Nur Afifah binti Muhammad Saleh dari SK Kamil 1 Pasir Putih, Kelantan. Tajuk kertas kajian, aplikasi Wolfram Alpha Dilemma membantu murid tahun 6 dalam menguasai kemahiran penyelesaian masalah harian melibatkan nombor bulan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, juri-juri profesional, penjaga masa, moderator serta peserta-peserta persidangan. Saya, Puan Nur Afifah binti Haji Muhammad Saleh, merupakan guru sekolah rendah SK Kamal 1 Kalimantan. Tajuk kajian tindakan saya ialah aplikasi Wolfram Alpha D5 membantu murid tahun 6 dalam menguasai kemahiran penyelesaian masalah harian melibatkan nombor bulat. Kemahiran penyelesaian masalah merupakan satu elemen penting dalam DSKP Matematik Sekolah Rendah. Menurut Hasan Hussein Siraj dan Ismail tahun 2019 mengatakan penguasaan kemahiran penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar sekolah rendah merupakan satu perkara penting yang dan perlu diterapkan oleh guru dalam pembelajaran matematik. Walau bagaimanapun terdapat cabaran murid, iaitu kesukaran murid dalam menjawab soalan penyelesaian masalah berayat. Maka dengan ini saya telah menjalankan satu kajian tindakan, iaitu membantu 7 orang murid tahun 6 dengan menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Kenapa intervensi digital yang saya gunakan? Ini kerana kita mengambil kira dasar kerajaan KPM, iaitu melahirkan murid fasih digital. Maka satu intervensi digital ini membantu 7 orang murid saya menguasai kemahiran penyelesaian masalah melibatkan nombor bulat. Objektif kajian saya ialah meningkatkan penguasaan kemahiran penyelesaian masalah melibatkan nombor bulat. Alat yang saya gunakan ialah menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Apakah itu Wolfram Alpha? Aplikasi Wolfram Alpha ini merupakan satu aplikasi pintar di dalam D5 2.0. D5 bermaksud Digital Initiative, Digital in Educational Learning Initiative Malaysia, yang telah diperkenalkan oleh KPM sebagai pelantar sehenti untuk pendidikan di Malaysia. Jadi, Wolfram Alpha ini berfungsi sebagai mesin pengiraan yang canggih. Aplikasi Wolfram Alpha ini dapat membantu murid menjelaskan secara terperinci langkah demi langkah dan visualisasi yang interaktif dalam membantu murid memahami konsep matematik dan menyelesaikan masalah yang lebih cekap. Jadi persoalan kajian saya,
Adakah aplikasi Work From Alpha ini dapat membantu murid menguasai penyelesaian masalah? Dan soalan kedua adalah, adakah aplikasi Work From Alpha ini dapat menarik murid untuk minat subjek matematik? Metodologi kajian yang saya gunakan adalah model kajian tindakan Conway 1946, iaitu ada 4 fasa. Fasa plan, fasa merancang, fasa act, fasa bertindak, fasa observe, fasa pemerhatian dan fasa reflect, fasa refleksi. Jadi fasa, bagi fasa merancang, saya mengenal pasti masalah itu dengan jelas dan yang dihadapi oleh murid. Maka dengan masalah tersebut, saya menetapkan objektif, merancang strategi dan menyediakan sumber peralatan peranti. Seterusnya, fasa bertindak. Apa yang saya lakukan? Saya melaksanakan intervensi digital dalam menyelesaikan masalah ini. Semasa proses ini, saya membimbing pelaksanaannya. Dan bagi fasa pemerhatian, sepanjang intervensi, saya mengumpul data melalui pemerhatian, maklum balas murid dan hasil kerja murid. Dan bagi fasa refleksi, saya telah menganalisa pemerhatian dan membuat refleksi penggunaan aplikasi ini. Dan saya memastikan penggunaan aplikasi Work From Alpha ini diperkukuhkan sebagai intervensi pembelajaran yang berterusan. Perancangan. Bagi tinjauan awal, saya melihat tinjauan awal berdasarkan latih tubi murid, temubual dan soal selidik. Dan masalah telah dikenal pasti, iaitu murid lemah dalam menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat. Maka apa yang saya laksanakan? Pada 8 Mei, saya mula memperkenalkan aplikasi Work From Alpha kepada 7 orang murid saya. Seterusnya, pada 9 Mei, saya murid-murid menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan masalah berayat. Pada 15 Mei, latih tubi dilaksanakan dan pada 16 Mei, murid sendiri telah menggunakan aplikasi ini untuk menyelesaikan penyelesaian masalah berayat tanpa bimbingan. Apakah tindakan saya? Intervensi ini dilaksanakan selama 2 minggu, iaitu murid menggunakan aplikasi Work From Alpha untuk menyelesaikan masalah saya bermatlamatkan meningkatkan penguasaan dan minat murid dalam matematik. Ini adalah Digital Educational Learning Initiative. Setiap murid ada email di MOE masing-masing. Mereka akan masuk dan saya akan memperkenalkan, saya akan mengajarkan dia step langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah mathematical word problems. Okay, apa sepanjang pemerhatian, saya menggunakan pemerhatian bersutur dan temubual secara berstruktur. Item pemerhatian saya terdapat 4 item, iaitu adakah murid memberi respon di dalam kelas, adakah murid bergiat aktif di dalam aktiviti kumpulan, adakah murid menunjukkan rasa bosan sewaktu PDPC, adakah murid dapat menjawab soalan guru selepas PDPC. Dan jika kita lihat daripada graf tersebut, ada peningkatan sebelum dan selepas kita melaksanakan aplikasi Work From Alpha. Seterusnya, bagi soalan temubual secara berstruktur kepada terhadap 7 orang murid tersebut, 3 item yang saya tersoalkan adalah, adakah pembelajaran pada hari ini seronok? Adakah anda faham objektif pembelajaran pada hari ini? Dan adakah anda membuat latihan penyelesaian masalah harian tanpa bimbingan guru? Dan berdasarkan graf tersebut, sebelum dan selepas pelaksanaan, kita melihat ada peningkatan mendadak bagi soalan temubual berstruktur. Dan selepas itu, kita analisis data. Analisis data temubual mendapati murid memberikan maklum balas positif terhadap penggunaan aplikasi Work From Alpha. Begitu juga analisis data pemerhatian kelas. Kita lihat murid lebih terlibat dan menunjukkan peningkatan dalam menyelesaikan masalah. Secara rumusannya, keberkesanan aplikasi Work From Alpha ini dapat membantu murid menyelesaikan masalah dan ia berjaya menarik minat murid dalam subjek matematik. Cadangan saya bagi kajian seterusnya adalah penggunaan berterusan aplikasi Work From Alpha dalam PDPC matematik, khususnya topik pecahan. Dan menjawab persoalan saya, adakah aplikasi ini membantu murid menguasai penyelesaian masalah? Ya, aplikasi Work From Alpha ini dapat membantu murid menguasai penyelesaian masalah. Dan adakah ia menarik minat murid dalam subjek matematik? Ya, dan terbukti jelas berdasarkan kajian,
intervensi murid digital effective for Alpha ini dapat meningkatkan dan menarik murid, minat murid dalam subjek matematik. Sebagai penutup, menurut Fabriana Ramadhania 2024 mengatakan, dilahirkan dan dibesarkan di dunia yang tepu dengan teknologi, pelajar Gen Z secara semula jadi selesa dengan alat dan platform digital. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nur Afifah daripada SK Kamil 1. Sekarang ni saya buka untuk sesi soal jawab ya, untuk 5 minit. Ada soalan? Okey, Dr. Faizal, ada soalan nak tanya dah angkat tangan tu? Ya, assalamualaikum. Saya ada dua soalan. Yang pertama, pemilihan responden tu bagaimana cara dilakukan pemilihan responden? Dan yang kedua, bila kita melihat pada aplikasi terutama macam aplikasi ini yang dalam dilema ni, sebenarnya banyak dah kajian lepas dah buat. So apa yang membezakan kajian cikgu dengan kajian-kajian lepas? Yang pertama, responden yang saya gunakan adalah terhadap 7 orang murid dalam kelas tahun 6. Dan yang kedua, kajian-kajian ini telah dilaksanakan sebelumnya. Saya melaksanakan kajian tindakan untuk meningkatkan lagi amalan pengajaran saya kepada yang lebih baik. Saya setakat pembacaan saya, saya belum jumpa lagi untuk kajian khusus aplikasi penggunaan keberkesanan aplikasi Work From Alpha ini. Itu saja. Kriteria pemilihan sampel macam mana, apakah kriteria yang ditetapkan bagi memilih sampel yang 7 orang tu? 7 orang murid. Saya berdasarkan latih tubi di dalam kelas dan temubual secara berstruktur di dalam kelas dan juga soal selidik di dalam kelas dan didapati daripada 27 orang murid, 7 orang murid ini lemah dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya dipilih dalam kalangan murid. Ya, dipilih dalam kalangan murid. Soalan matematik ya. Yeah. Saya ada satu soalan iaitu kalau kita tengok bagian rumusan tadi dinyatakan bahawa kajian ini berjaya menarik minat murid dalam subjek matematik. Okay. Jadi macam mana cikgu capai keputusan berkenaan dan apakah cara cikgu ukur dari segi minat murid itu terhadap pengajaran dan pembelajaran subjek matematik? Jika kita lihat kepada soalan temubual berstruktur, saya laksanakan temubual berstruktur ini sebelum dan selepas. Temubual ini saya jalankan terhadap 7 orang murid tersebut, khususnya pada 7 orang murid tersebut. Dan sebelum dilaksanakan, murid menjawab pembelajaran apabila item pertama, pembelajaran pada hari ini seronok, murid tidak menjawab pembelajaran pada hari tersebut tidak seronok. Seorang sahaja mengatakan seronok, 6 lagi tidak seronok. Jadi selepas dilaksanakan aplikasi ini, saya temubual sekali lagi menggunakan soalan yang sama dan dapati ada peningkatan di situ. Ini adalah satu item yang kita, yang saya yakin menunjukkan intervensi ini berjaya. Sekian dari saya. Teruskan dengan soalan. Assalamualaikum. Perkenalkan diri kau boleh ya. Saya Cikgu Rohani daripada SK Kompleks Kembangan. Saya nak tanya, Work From Alpha ni dia lebih kepada penggunaan komputer ke macam mana? Sebab untuk melaksanakan penyelidikan ni dia memerlukan tempat yang lebih efisien lah serasa dia. Jadi tempat dia tu kita nak laksanakan di mana ni kalau berdasarkan Work From Alpha. Okey, tempat ini dilaksanakan di makmal komputer buat pengetahuan semua. Kerajaan telah membekalkan komputer berdasarkan murid. Saya merupakan penyelaras ICT dan saya memang menjaga makmal komputer. Jadi murid-murid saya memang belajar di makmal komputer. Mereka terdedah dengan biasa belajar dalam subjek matematik dalam makmal komputer. Jadi bagi guru-guru di luar sana yang ingin melaksanakan aplikasi ini, mereka perlu membawa makmal komputer, membawa murid ke makmal komputer. Sebab aplikasi seperti yang saya maklum, kerajaan sangat menitikberatkan supaya pembelajaran digital di dalam kelas. Okey, kita ada masa lagi. Soalan, apa-apa soalan lain yang nak dikemukakan?
Okey, seterusnya kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rashidi dari SKIPG KDRI. Saya nak bertanya tentang aplikasi Alpha World Forum ni. Adakah aplikasi ni baru saja dikenalkan ataupun memang sudah lama? Sebab saya sebagai cikgu, sebab saya cikgu sains. Kalau saya pertama kali, saya ada jujur, pertama kali dengar aplikasi ni. Adakah dia juga sesuai untuk subjek lain? Ataupun subjek yang menyebabkan tubuh saja? Okey, pertama, aplikasi Work From Alphanya sebenarnya setelah lama ada aplikasi ini. Dan aplikasi ini telah dimasukkan di dalam peranti Deringu. Jika jika cikgu-cikgu lihat ataupun peserta-peserta lihat, di dalam akaun Deringu ini adalah aplikasi Work From Alpha. Dalam aplikasi Work From Alpha tidak hanya untuk subjek matematik. Dia ada subjek matematik, dia ada subjek sains, dia ada subjek, tak silap saya, dia ada subjek, empat subjek. Reka bentuk tersilap saya. Mungkin boleh layarilah. Jadi bukan sahaja matematik. Dalam matematik itu juga, dia boleh menyelesaikan pelbagai topik. Terdapat banyak-banyak subtopik. Jadi saya khususkan hanya untuk problem, mathematical problem, penyelesaian masalah. Dan ada lagi subtopik lain, pecahan, seterusnya. Okey, terima kasih Cikgu Nur Afifah. Jadi kita teruskan dengan pembentangan yang ketiga. Terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Puan Nasha Shah Nabila binti Sulaiman dari SMK Sultan Abdul Jalil Keluang Johor. Tajuk pembentangan, aplikasi pembelajaran teradun bagi meningkatkan pencapaian dan motivasi murid tingkatan 4 dalam topik persamaan linear. Dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator dan saya teruskan dengan pembentangan saya. Saya Cik Nur Syasha daripada SMK Sultan Abdul Jalil Tua Johor akan membentangkan kajian tindakan yang telah saya laksanakan di sekolah saya, iaitu yang bertajuk Aplikasi Pembelajaran Teradun bagi meningkatkan pencapaian dan motivasi murid tingkatan 4 bagi topik persamaan linear. Baiklah, seperti kita tahu pada tahun 2020, negara kita telah pun menjalankan PDPR, PDPC secara atas talian, di mana hal ini telah pun membuka perspektif dan juga naratif baru dalam dunia pendidikan. Para pendidik perlu lebih dan juga cuba explore bagaimana untuk menghasilkan bahan mata mengajar dan juga penyampaian yang lebih menarik dan juga berkesan kepada anak-anak murid kita lah. Jadi hal ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi dalam dunia pendidikan, dan ia dapat dilihat apabila Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melancarkan Dasar Pendidikan Digital, di mana antara terasnya adalah untuk melahirkan murid fasih digital dan juga pendidik komputer digital. Jadi kita dapat lihat juga TMK ini melengkapkan pembelajaran tradisional, di mana ia boleh membantu murid untuk memahami ataupun memahamilah topik itu mengikut fasa mereka sendiri, dan juga ia juga berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga bermakna. Okay, topik yang saya pilih untuk kajian saya adalah topik persamaan linear, di mana topik ini merupakan dalam bidang tema topik yang penting dalam tema asas tema algebra dan juga berkaitan. Okay, di mana menurut Wang 2014, okay, algebra ini merupakan penanda aras dalam pembelajaran matematik murid. Bermakna, sekiranya murid tidak menguasai konsep asas algebra, mereka akan menghadapi kesukaran untuk meneruskan pembelajaran bagi topik yang seterusnya. Okay, jadi termasuklah persamaan linear. Okay. Dan berdasarkan semakan buku tulis, saya dapati kebanyakan murid melakukan kesilapan apabila mereka memindahkan sesuatu sebutan ataupun beri ubah. Okay, kesilapan pada tanda, kesilapan pada operasi. Dan ini menunjukkan mungkin mereka keliru bagaimana apa tanda yang operasi yang perlu mereka letakkan. Okay, dan walaupun topik ini telah pun diperkenalkan daripada tingkatan 1 lagi, tetapi murid saya tingkatan 4 masih lagi tidak boleh ataupun kurang mahirlah untuk menyelesaikan persamaan linear. Dan
dengan jalan kerja sistematik. Seperti yang kita tahu, jalan kerja sistematik ini penting dalam matematik kerana ia adalah antarabahasa komunikasi kita lah dalam matematik untuk faham bagaimana murid ini berfikir. Okey, jadi sekiranya masalah ini tidak diatasi dengan segera, saya sebagai guru akan menghadapi masalah untuk meneruskan atau mengajar topik yang lebih kompleks. Kerana setiap topik memang memerlukan murid untuk membuat berkaitan, membuat persamaan. Okay, dan murid pula, dia akan menghadapi kesukaran untuk meneruskan pembelajaran bagi topik-topik yang seterusnya. Dan hal ini akan menjadikan mereka kurang bermotivasi untuk mempelajari matematik. Jadi fokus kajian saya, objektifnya ada dua, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti keberkesanan pembelajaran teradun, gabungan algoritma aljibrik dan juga pembelajaran bagi meningkatkan prestasi murid menyelesaikan persamaannya dengan jalan kerja yang sistematik. Dan juga objektif kedua adalah untuk mengenal pasti kesan pembelajaran teradun gabungan algoritma aljibrik dan juga pembelajaran terhadap motivasi murid untuk mempelajari dan menyelesaikan persamaan ini. Jadi persoalan kajian saya adalah, adakah pembelajaran teradun gabungan algoritma aljibrik dan pembelajaran meningkatkan prestasi murid dalam menyelesaikan persamaan ini dengan jalan kerja sistematik, dan adakah pembelajaran teradun ini boleh meningkatkan motivasi murid untuk menyelesaikan persamaan ini? Okey, metodologi kajian, saya telah pun mengambil sampel daripada murid tingkatan 4K3 seramai 14 orang. Okey, kaedah pemilihan ini saya lihat daripada buku tulis mereka, murid-murid yang menghadapi masalah menyelesaikan persamaan ini. Dan saya berikan mereka ujian penguasaan awal dan ujian penguasaan akhir serta 4 skala Likert. Dan kajian ini menggunakan adaptasi Kemis McTaggart yang terdiri daripada 4 fasa, iaitu fasa perhati, refleks, rancang dan juga bertindak. Okey. Tempoh kajian dilaksanakan selama 2 minggu, iaitu minggu pertama saya akan memberi murid jawab soalan, 10 soalan penguasaan awal. Kemudian pada minggu kedua, saya berikan murid pautan untuk mereka tonton video pembelajaran bagaimana mengaplikasikan algoritma aljibrik di dalam menyelesaikan persamaan ini. Dan seterusnya, jadi mereka ni akan tonton di rumah lah, di rumah. Dan juga saya beri peluang untuk mereka tonton di sekolah juga sebelum saya aplikasikan di dalam kelas. Jadi selepas itu mereka mengaplikasikan algoritma aljibrik di dalam kelas dan menjawab soalan penguasaan akhir serta 4 skala Likert. Jadi berdasarkan masalah yang saya kenal pasti tadi, murid suka untuk melakukan kesilapan apabila memindahkan pembeli ubah pada tanda, pada operasi. Jadi saya mengambil keputusan untuk menggunakan algoritma aljibrik, di mana algoritma ini adalah merupakan satu pemikiran computational kemahiran, iaitu turutan bagaimana untuk menyelesaikan persamaan ini. Dan dia digunakan bersama carta ahli kerja, di mana ia membantu murid untuk membuat jalan kerja sistematik. Serta aljibrik ini pula adalah bahan inovasi yang saya bangunkan sendiri. Sebenarnya dah lama guna, tapi dia digunakan bagi membantu murid memahami bila nak pindah satu sebutan tu apa tanda, macam mana nak pindah, nak tukar tanda, macam tu. Okey, dan e-pembelajaran lah. Jadi e-pembelajaran ini saya bangunkan sendiri. Okey, untuk membantu murid memahami bagaimana untuk menggunakan. Okey, sekejap. Saya nak tunjuk sikit saya punya e-pembelajaran tu. So, ini link dia, saya akan bagi murid link. Okey, jadi dekat sini murid akan tonton video. Okey, dia akan tonton video bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan linear ni daripada ni algoritma dia. So dia akan menyusun dekat dalam kad algoritma ni mengikut menggunakan algoritma ni. Okey. So apabila dia baca arahan ni, dia akan pindahkan kad ni dan kemudian daripada kad ni dia akan masukkan ke dalam carta ahli kerja. Nanti kita akan lihatlah. Okey. Okey, dan ini adalah aktiviti yang murid dah lakukan lah. Kalau kita dapat lihat, murid nampak seronok dan dia excited nak buat kerja ni bersama-sama dengan pelajar. Dan ada juga murid yang membantu rakan-rakan dia nak ajar. Okey, oleh kerana dia dibuat dalam bentuk kumpulan yang kecil, jadi semua murid mengambil bahagian dalam aktiviti ni lah. Okey, kalau kita lihat pelajar ni,
Okey, dia lihat dia baca dekat algoritma ni, lepas tu dia pindahkan pada algebraic. Dan kemudian seorang yang belajar ni dia transfer apa yang kawan dia pindahkan ni ke dalam cabaran kerja. Macam itulah. Jadi lama kelamaan dia akan menghasilkan jalan kerja yang sistematik. Okey. Okey, jadi ini algoritma. Ini algoritma, ini algebraic, kemudian pindah ke kerja tak ada kerja. Kalau kita lihat ada U1, dia akan masukkan ke U1. Kalau step pun tak ada, contohlah kalau kena pasti jika ungkapan pada sebelah kiat dalam pecahan. Kalau tiada, dia akan terus pada U3. So, bermakna U2 ni dia akan palangkan lah. Macam tu. So, lama-lama dia akan dapat satu jalan kerja sistematik. Jadi, dia nampak yang, sebenarnya jalan kerja sistematik ni daripada langkah ke langkah. Macam tu. Okey, kemudian pada tindakan dan pemahagian saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama pada aktiviti pertama adalah boleh membuat soalan penilaian awal dan penggunaan e-pembelajaran dan dibahagikan kepada kumpulan kecil. Okey, saya bahagikan murid pautan tu di rumah. Ada juga yang melihat, ramailah yang tengok, tapi ada juga masalah yang mungkin tak dapat nak tengok pada internet kan. Jadi saya bagi peluang mereka lihat tonton di sekolah juga dalam kumpulan mereka. Okey, daripada pemerhatian saya dapati murid fokus dan mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Di mana mereka tanya pada saya, cikgu macam ni, lepas tu macam mana, kenapa ni, macam ni, macam tu. Dan dia juga berbincang sesama rakan. Dan ini menunjukkan komunikasi ruhani, komunikasi antara kumpulan dan juga antara pelajar dan kumpulan. Okay, dan menunjukkan mereka minat nak tahu. Okay. Pada fasa kedua, murid akan mengaplikasikan algoritma ajaran dalam kelas dan mereka akan menyelesaikan 3 jenis soalan ni. Okey, dan kita dapat lihat mereka berkomunikasi dengan berkesan untuk menyelesaikan masalah dan ini adalah hasil daripada kerja murid tadi. Okey, dan mereka boleh menyelesaikan secara kerja sistematik. Okey, saya pun lakukan ni selama dua kali lah. Fasa tu 2 kali, 2 sesi lah. Okey, dan kemudian kita buat pada aktiviti ketiga fasa tindakan soalan penilaian akhir dan 4 skala Likert. Okey, kalau kita lihat, okey, pada penilaian awal kita nampak murid tak boleh nak buat. Dia tak tahu nak buat jalan kerja. Okey, dan kita lihat pada ujian penguasaan akhir, murid dah boleh buat jalan kerja sistematik. Ini tanpa melihat pada algoritma dan algebraic tadilah. Dan kita dapat lihat bahawa pada ujian penguasaan awal dan akhir ni, penguasaan awal, 2 orang murid melepasi indikator. Indikator saya tetapkan ialah sebanyak 40%. Okey, jadi pada ujian penguasaan awal, 2 orang murid melepasi indikator. Tetapi selepas diberikan intervensi pada penguasaan akhir, 12 orang melepasi indikator dan menunjukkan sebanyak peningkatan sebanyak 85.71%. Okey, di mana walaupun 2 orang ini tak melepasi indikator, tetapi kita nampak ada peningkatan sebanyak 20% dan 30%. Dan ini menunjukkan perubahan yang sangat kita membalaskan lah. Okey, kita lihat pada impak penggunaan, kita dapat lihat yang algoritma ajibik ni daripada carta palang. Okey, 50% sangat bersetuju bahawa algoritma ajibik ni membantu dalam menyelesaikan persamaan linear dengan mudah dan juga mereka kurang membuat kesilapan. 51.14% bersetuju, manakala selebihnya sangat bersetuju bahawa mereka lebih memahami cara menyelesaikan masalah menggunakan algoritma ajibik. Dan juga 64.29% murid sangat bersetuju bahawa algoritma ajibik memudahkan mereka membuat analisis untuk menyelesaikan persamaan linear. Okey, kita lihat pada impak. Pada impak itu pun kita lihat 71.43% sangat bersetuju bahawa e-pembelajaran boleh membuatkan mereka boleh belajar pada bila-bila masa sahaja. Okey, dan 71.43% sangat bersetuju bahawa mereka boleh lebih bersedia untuk belajar topik yang akan mereka pelajari nanti melalui video dan e-pembelajaran. Okey. 64.29% sangat bersetuju bahawa mereka boleh mengulang-ulang video mengikut keperluanlah. Kalau mereka kurang faham pada certain bahagian, dia akan ulangkan pada bahagian tersebut. Dan ini membantu proses pembelajaran mereka. Okey. Berdasarkan catatan, kita dapat lihat majoriti murid sangat bersetuju bahawa mereka sudah boleh membuat jalan kerja yang sistematik dan juga motivasi mereka untuk belajar matematik lebih meningkat. Okey, so sebagai refleksi saya akan pecahkan kepada 2. Kalau kita dapat lihat, okey, daripada catatan palang dan juga ujian penguasaan akhir tadi, perbandingan tu, kita dapat lihat yang
memang algoritma agenda dia ini pembelajaran ni, pembelajaran teratur ini mampu untuk meningkatkan prestasi murid lah, meningkatkan pencapaian murid. Dan hal ini mungkin juga disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey, antara yang mungkin menurut KOMS dalam arahan 2020, okey, perlu ada tiga faktor, tiga aspek untuk menjadikan murid ini lebih mudah faham, iaitu yang pertama adalah bahan bantu mengajar. Yang kedua adalah teknologi dan juga pendidik. Jadi bahan bantu mengajar saya jelaslah algoritma ajib tersebut. Okey, pembelajaran tadi adalah berteknologi saya. Jadi saya lah sebagai pemudah cara. Okey, jadi kita dapat lihat disokong dengan respon murid iaitu 42.86% sangat bersetuju mereka lebih mudah memahami cara penyelesaian menggunakan pembelajaran teratur yang saya terapkan. Okey, selain itu, okey, saya juga menggunakan aplikasi ini menggunakan kumpulan yang kecil. Jadi menurut Suhana 2020, okay, dalam kumpulan yang kecil ni boleh lebih memaksimumkan pembelajaran. Okey, jadi kita dapat lihat pun tadi dalam aktiviti tu murid semua sama-sama. Dia nak buat, nak gerakkan, dia nak tengok, dia nak saring kan, semua nak take part lah dalam aktiviti tersebut. Okey, dan ini bertepatan dengan dapatan iaitu 71.43% sangat bersetuju aktiviti berkumpulan menjadikan murid lebih yakin untuk mencuba. Okey, jadi kita dapat lihat kombinasi antara bahan bantu mengajar yang mawujud tadi dengan ibu belajar itu sangat saling melengkapi. Di mana bahan tadi membantu pembelajaran dan bahan teknologi tadi membantu murid untuk lebih jelas bagaimana nak gunakan aplikasi tersebut dalam kelas. Okey, jadi dia menjadikan pengajaran saya lebih efisien. Okey, selain daripada itu untuk objektif kedua untuk mengenal pasti kesan. Jadi kalau kita lihat pada sampai pada motivasi lah. Okey. So, daripada respon 85.71% sangat bersetuju motivasi mereka meningkat untuk mempelajari matematik. Dan hal ini juga mungkin juga disebabkan oleh bahan bantu mengajar yang berwarna-warni ya. Di mana menurut Norman et al. 2021, okey, bahan bantu mengajar yang berwarna-warni ini mengelakkan murid daripada stres untuk menerima input baru. Okey. Okey, dan ia juga berpusatkan murid. Jadi menurut Khaliza dan Norazina, bahan yang berpusatkan murid boleh meningkatkan motivasi murid untuk menyelesaikan masalah. Dan ini disokong dengan 71.43% murid sangat bersetuju aktiviti berkumpulan menjadikan murid lebih yakin untuk mencuba. Jadi sebagai rumusan, saya dapat simpulkan bahawa intervensi ini telah berjaya mengatasi masalah untuk menyelesaikan persamaan ini menggunakan jalan kerja yang sistematik dan mampu meningkatkan motivasi murid untuk mempelajari topik persamaan ini. Okey, berikut adalah kekuatan-kekuatan yang saya dapat di dalam aplikasi ini yang saya terapkan. Tetapi walau bagaimanapun, ia bergantung juga pada capaian internet murid. Tetapi ia boleh menggalakkan murid berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berkesan dan juga berpotensi untuk melahirkan murid yang fasa digital serta kos efektif. Okey, antara nilai yang diterapkan oleh murid adalah murid bekerjasama, rajin berusaha, bertanggungjawab dan berani serta melibatkan diri secara aktif dalam proses PDP dan perancangan akan datang. Saya akan menambah baik sistem ataupun kandungan pembelajaran yang saya letak dalam pembelajaran tadi supaya murid lebih engage, lebih seronok nak join untuk topik-topik yang lain juga. Okey, selain itu algoritma ajibra juga boleh diaplikasikan untuk topik ajibra yang lain seperti rumus ajibra dan persamaan lebih serentak. Okey, sekian terima kasih. Terima kasih Puan Nasasha Nabila binti Sulaiman dari SMK Sultan Abdul Jalil Kuala Kelang, Johor. Saya buka untuk sesi soal jawab. Ya, kita silakan. Kita ada 5 minit ya. Okey, konsep pembelajaran teratur ni adalah kita aplikasikan teknologi dalam pembelajaran kita sebagai sokongan. Macam Amran tadi talk dari Mak bagi tahu kan bahawa pembelajaran teratur, blended learning is will make the learning process will faster the learning process kan. Dia mempercepatkan proses pembelajaran. Jadi maksudnya tak semestinya kita gunakan bahan bantu pengajar dalam dia ada banyak jenis. Mungkin juga boleh kita bagi murid contoh video untuk pembelajaran bagaimana nak diselesaikan, nanti esok kita sambung kat sekolah buat macam tu pun boleh juga. Pembelajaran teradu. Maksudnya kita gabungkan teknologi maklumat dan komunikasi dan juga persekitaran pembelajaran bilik darjah. Ia sudah cukup untuk menjadikan
dia satu pembelajaran taat lah. Okey, ada soalan yang seterusnya? Okey, Dr. Faizal. Encik Syam, saya tengok pada topik ni baguslah sebabnya cikgu lebih alert dengan topik yang basic pada pelajar. Tapi kalau boleh diawalkan pada tingkatan 1, tingkatan 2 saya rasa lagi lagi baguslah saya rasa. Walaupun tingkatan 4 tu sebenarnya agak lambat jugalah kan sebenarnya. Tapi untuk kita cover topik-topik lain pun susahlah sikit kan. Tapi well done lah. Cuma satu je, bila cikgu cakap teradun, dia macam blended learning. So blended learning is dia macam apa yang kita panggil macam dia menyokong sebenarnya, dia membantu pembelajaran. Tapi saya tengok the way cikgu bagi macam video saja, and then dia ada mewujud punya barang untuk dalam kelas juga. So macam konsep blended learning tu macam tak berapa tepat saya rasa. So blended learning tu dia menyokong, ICT tu menyokong pembelajaran tu sebenarnya. Jadi mungkin boleh jelaskan apa yang sebenarnya cikgu maksudkan dengan pembelajaran teradun gabungan. Adakah gabungan topik-topik berkenaan ataupun dari sisi kaedah pengajaran pembelajaran itu sendiri? Okey, daripada permasalahan yang saya terima tadi, saya dapat tadi, okey, kan saya dapati murid keliru tanda dengan operasi yang perlu dilakukan. Jadi saya nak menggunakan algoritma algebraik itu. Sebenarnya algebraik ni dah digunakan untuk pelajar lower form, tapi macam pelajar-pelajar form 4 ni dia ada juga yang macam mana tercicik, pelajar kelas belakang lah saya cakap. Jadi kita apply kat diorang, tapi nak bagi apa proses itu berjalan yang lancar, saya berikan video macam ni di pembelajaran kan. Sebenarnya dalam ni dia ada juga Padlet, di mana Padlet tu saya bagi soalan, diorang cuba jawab macam tu. Dalam di pembelajaran ni sebenarnya tak ada banyak aplikasi lah, ada quiz, tapi saya fokuskan pada video dululah. Sebab kalau kita nak fokus pada banyak perkara, dia macam akan dia akan makan masa lah, mengambil masa yang banyak juga. Tapi cikgu boleh guna juga ICT itu dalam kelas. Sebabnya tengok aktiviti yang cikgu jalankan, cikgu sediakan bahan-bahan mewujud kan. Dia bergerak manually. Dia macam tak blend lah sebenarnya. Ya itulah saya tengok itu. Kalau cikgu gunakan interaktif ICT untuk support topik tu, saya setuju. Cikgu hanya bagi untuk video, link. Okey, balik you tengok ni video ni. Dan besok kita tengok, kita guna bahan mawujud pula. Adakah cikgu ada kekangan ICT di sekolah ke? Terima kasih atas cadangan daripada Prof. Tapi tarafnya Profesor ya. Dr. Faizal. Dr. Faizal, terima kasih atas cadangan tersebut. Mungkin pada akan datang, saya akan applykan teknologi. Maksudnya menggunakan teknologi untuk untuk mengajar murid bersama ini lah. Tapi untuk kali ini saya mengaplikasikan seperti ini lah. Okey, ada soalan lagi? Cadangan kajian lanjutan apa? Okey, akan datang saya akan menambah baik kandungan yang ada pada e-pembelajaran. Tadi saya fokuskan pada kemahiran murid untuk menyelesaikan persamaan ini, tapi akan datang kita akan cuba tambah kandungan yang lebih menarik dan juga lebih interaktif untuk murid gunakan dalam kelas dengan pelbagai topik-topik matematik yang lain. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Soalan? Soalan terakhir daripada peserta? Adakah? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Nur Sasha Nabila atas pembentangan tadi. Okey, a round of applause to all the three presenters. Kita ada Dr. Reina binti Tangkui dengan tajuk pembentangan penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan Google Classroom dalam pengajaran dan pembelajaran. Satu kajian berasaskan model penerimaan teknologi TAM. Seterusnya kita ada pembentang yang dari SK Kamil 1 Pasir Putih Kelantan, iaitu Cikgu Nur Afifah binti Muhammad Saleh. Pembentangannya bertajuk aplikasi Wolfram Alpha Delima membantu murid tahun 6 dalam menguasai kemahiran penyelesaian masalah harian melibatkan nombor bulan. Dan seterusnya yang terakhir tadi ialah dari Puan Nur Sasha Nabila binti Sulaiman. Saya panggil Puan ni, tak tahu mungkin Cik ke. Ya? Dulu minta Puan ya.
Oh, okey. Betul lah tu ya, sangkaan saya. Saya tanya kepada ketiga pementang. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya buat. Yang pertama, bagi para hadirin atau peserta yang belum sempat scan QR code ya, untuk kehadiran, mohon berbuat demikian sebentar nanti.